Bayangkan, kamu bisa memantau segala sesuatu tanpa terlihat. Kamera ini kecil, pintar, dan bisa terhubung langsung ke jaringan 4G. Aku akan tunjukkan semua keunggulan kamera pengintai di iOS SIM 4G ini. Ini dia, kamera modul di iOS SIM 4G. Bentuknya yang unik dan kompak bisa bikin kalian menyimpannya di tempat-tempat tersembunyi, bahkan tanpa orang lain sadari. Ini dia penampakan produk kamera DIY SIM 4G dari kemasannya. Boxnya terlihat kokoh dan profesional. Di dalamnya, kita akan mendapatkan buku manual atau buku panduan, lalu mendapatkan kabel untuk charger, dan tentu saja kita akan mendapatkan item utamanya, yaitu kamera modul SIM 4G. Ini dia bentuk dan desain produknya. Untuk cara penggunaannya, siapkan kamera, smartphone, micro SD, SIM ejector, buku manual, dan SIM card. Pertama, kita nyalakan produknya dengan menekan tombol power. Lalu, kita tekan dan tahan tombol reset sekitar 6 detik sampai LED berwarna merah kamera berkedip, lalu matikan kembali kameranya. Kemudian, kita masukkan SIM card ke dalam kameranya. Dorong menggunakan SIM ejector sampai berbunyi klik. Kemudian masukkan micro SD ke dalam kamera, dorong dengan jempol sampai berbunyi klik juga. Nah, setelah itu kita nyalakan kameranya, tunggu sampai LED merah berubah menjadi LED berwarna biru. Kemudian kita download aplikasinya yang bernama HomeEye. Kalian bisa mendownloadnya melalui scan di buku manual atau juga bisa langsung download di App Store untuk iPhone dan Play Store untuk Android. Selanjutnya, kita buka aplikasinya. Klik tanda plus, lalu klik tulisan 4G. Setelah itu, kita scan saja QR code yang berada di dalam kameranya. Nah, setelah itu, kita klik saja konfirmasi. Kemudian kita klik icon play, kita pilih cancel aja. Nah, dan kita bisa langsung melihat hasil dari kameranya. Ini adalah contoh hasil perekaman di dalam ruangan. Kalau ini contoh hasil perekaman di luar ruangan. Kalian bisa nilai sendiri hasil rekamannya seperti apa. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kamera pengintai ini memiliki resolusi Full HD 1080p yang memastikan setiap detail gambar terlihat jelas dan jernih. Yang kedua, angle of view 140 derajat, sudut pandangnya cukup luas dan bisa melihat lebih banyak objek di dalam gambar. Yang ketiga yaitu format video H265, Anda dapat menikmati video berkualitas tinggi dengan ukuran file yang kecil. Yang keempat, support micro SD hingga 128GB. Yang kelima, sudah support SIM 4G, yang artinya kamu bisa memonitor dari jarak jauh dari mana saja tanpa WiFi. Yang keenam, memiliki motion detector atau deteksi gerak. Ketujuh, dilengkapi perekaman alarm dan perekaman berulang atau loop recording, memastikan setiap momen tertangkap dengan baik. Yang kedelapan, baterai yang tahan lama dengan kapasitas 2000 mAh. Yang kesembilan, memiliki aperture atau bukaan 2.8mm yang artinya cocok di berbagai kondisi. Produk ini terbuat dari ABS aluminium alloy dan logam yang kokoh, kuat, tapi juga memiliki desain yang elegan. Buat kamu yang butuh alat pengintai kecil, kompak, tapi canggih, kamera mini modul ini jelas pilihan yang pas. Klik link di deskripsi untuk detail lebih lanjut dan pembelian. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau video ini bermanfaat buat kamu.